Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isra'm Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Nah, jadi mungkin selama ini ya kita kalau kita nonton berita televisi informasi-informasi ya ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku tersebut itu akan ditangkap dijebloskan masuk penjara diadili disidangkan teman-teman ya nah namun dalam hal seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa atau melakukan pembelaan diri dengan terpaksa, maka itu tidak dapat dipidana. Nah, ini diatur di dalam KUHP. Ya, <tuh> mau tahu nah, bagaimana bunyi pasalnya? Nah, tonton terus video ini sampai selesai, teman-teman. Nah, oke, okay, baik. Mengenai seseorang yang melakukan pembelaan secara terpaksa terhadap dirinya. Ya ini tidak dapat dipidana misalkan dia menghilangkan nyawa orang lain karena dia melakukan pembelaan terpaksa maka itu tidak dapat dipidana. Nah, bunyinya ada apa ketentuannya ada diatur di dalam pasal 49 KUHP ayat 1. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Saya bacakan barang siapa terpaksa melakukan Perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Nah, itu teman-teman, ya, jadi jelas bunyi pasalnya tidak dipidana apabila dia mempertahankan harga diri, kehormatan, lalu kemudian harta bendanya, ya. Itu tidak dapat dipidana. Nah, contoh ada uh, kasus di daerah Serang Banten, ya. Maling kambing terpaksa kehilangan nyawa karena si pemilik ternak ini mengetahui bahwasanya kambingnya akan dimaling. Lalu Si maling tersebut, dalam kondisi panik, mengeluarkan senjata. Nah, dalam kondisi tersebut, si pemilik kambing, dia dalam kondisi terpaksa mempertahankan dirinya, membela harta bendanya, mempertahankan harta bendanya. Nah, kalau dia tidak melakukan pembelaan, maka dialah yang akan mati, akan dibacok oleh si maling kambing tersebut tadi. Nah, mau tidak mau karena sudah tidak ada jalan lagi, tidak ada kesempatan untuk lari, maka dia terpaksa mengambil gunting dan menancapkan gunting itu di bagian tubuh si maling nah, sehingga maling kambing tersebut kehilangan nyawa, teman-teman. Nah, seperti itu ya nah jadi dia terpaksa melakukan pembelaan diri ya untuk mempertahankan dirinya dan mempertahankan harta bendanya nah sehingga dia mau tidak mau melakukan ya apa namanya e, pembelaan terhadap dirinya dan menusukkan gunting tersebut kepada bagian tubuh si maling tersebut nah itu nah si maling tersebut apa e, si pemilik ternak atau si pemilik kambing ini diproses hukum ya diproses hukum dia ditetapkan menjadi tersangka oleh polres lalu kemudian dalam tahap penuntutan setelah berkas berke, apa berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kejaksaan dalam hal ini menghentikan proses penuntutan terhadap si pemilik kambing. Ya, karena dinilai ya unsur dalam pasal 49 KUHP ayat 1 tadi itu terpenuhi ya. Dia melakukan pembelaan terhadap dirinya, terhadap harta bendanya. Kalau dia tidak melakukan pembelaan, maka dialah yang akan mati. Nah, itu teman-teman ya. Sehingga alasan kejaka, apa? Kejaksaan Negeri Kota Serang menghentikan proses penuntutan terhadap Si pemilik kambing tadi, ya, karena dia unsur mempertahankan diri dalam hal pembelaan diri itu terpenuhi, ya, kasusnya ditutup dan selesai. Lain halnya kejadian yang ada di Sulawesi Selatan sana, di daerah Kabupaten Sidrap, kalau nggak salah, ya, sang suami menghilangkan nyawa seorang pria yang telah melakukan pemerkosaan terhadap istrinya. Nah, istrinya ini diperkosa oleh laki-laki e, lain. Nah, pada saat itu suaminya berada di perantauan di Papua kalau nggak salah. Ya begitu dapat informasi dia pulang, pulang kampung dan setelah pulang kampung dia melakukan pembalasan ya, pembalasan terhadap orang atau laki-laki yang telah memperkosa istrinya. Nah. Kejadiannya ini ya, karena si pemerkosa ini ya sampai kehilangan nyawa, ya meregang nyawa di tangan sang suami. Nah, ini memang betul, dia mempertahankan harkat, martabat, harga diri, kehormatan, keluarga, istrinya, tetapi dalam hal ini bukan dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa, karena sudah ada ruang jarak dan waktu kejadiannya yaitu beberapa minggu yang lalu ya seandainya kejadiannya itu pada saat suami istri berada di suatu tempat atau di dalam rumah lalu kemudian ada pihak lain atau sang laki-laki tersebut masuk ingin memperkosa istrinya dan sang suami mempertahankan harkat martabat harga diri istrinya dan tidak ada lagi upaya lain yang harus dilakukan nah sehingga dia harus menghilangkan nyawa si pelaku. Nah, karena ya kalau dia tidak melakukan hal itu maka nyawa suami istri ini bisa kehilangan ya, bisa lenyap atau bisa dibunuh oleh si pelaku. Mau tidak mau dia dia harus melakukan pembelaan secara terpaksa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi karena Waktunya, waktu kejadiannya itu sudah lewat beberapa minggu yang lalu, sehingga kejadian menghilangkannya wasi pelaku, yaitu maka sang suami dijerat pasal kasus pembunuhan. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori pembelaan secara terpaksa, itu ya, teman-teman. Ya, demikian.